kamar tidur tak sekedar tempat untuk merebahkan badan, tetapi juga untuk melepas penat dari segala aktivitas. Untuk itu, faktor kenyamanan menjadi nilai penting dalam mendesain sebuah kamar. Tak jarang, orang-orang merenovasi kamarnya demi tampilan yang lebih bagus dan nyaman. Seperti pemilik akun TikTok @kangidoi_ yang baru-baru ini viral. Dirinya membagikan transformasi kamar tidur yang awalnya kumuh menjadi sangat estetik. Di awal video, ia memperlihatkan penampakan kamarnya sebelum di makeover. Kamar seluas 2,5 meter itu tampak kumuh dengan cat tembok yang sudah pudar. Perabotan seperti kasur, lemari, dan rak sepatu pun sudah mulai lapuk. Setelahnya, ia mulai mengecat ulang kamarnya menggunakan warna abu-abu layaknya konsep industrial. Kemudian, perabotan-perabotan lama tadi disingkirkannya satu persatu. Selanjutnya, ia mulai menempelkan kertas vinil di lantai dengan warna senada seperti pada tembok. Tak hanya itu, dia juga memasang rak kayu hingga hiasan dinding lainnya. Untuk memberi sentuhan lebih cerah, dirinya juga mengganti kasur dengan spray berwarna colorful. Sementara itu, kain gorden serta perlengkapan lainnya menggunakan warna senada dengan tema industrial. Alhasil, kamar kumuh miliknya berubah total menjadi estetik, bahkan menyerupai studio mini. Netizen pun dibuat melongo dengan transformasi kamar tidur pria pemilik akun tersebut. Tak sedikit pula yang menanyakan modal dan barang-barang yang digunakan untuk merenovasi kamar.